Jenazah Laura Ana dipindahkan dari rumah duka Sopogabe, Depok, Jawa Barat ke rumah duka Grand Haven Pluit, Jakarta Utara. Awalnya, jenazah Laura Ana sudah tiba di rumah duka Sopogabe. Namun, setelah dimandikan, jenazah langsung dipindahkan menggunakan ambulan ke rumah duka Grand Haven Pluit, Jakarta Utara. Sebelumnya, dihadiri para sahabat Laura Ana, yaitu Aukarin, Sarah Gibson, Russell Fenya, hingga Nikita Mirzani. Namun, mereka tak memberikan keterangan mengenai alasan pemindahan tersebut. Begitu pula dengan pihak keluarga dan kerabat Laura Ana. Sebelum meninggal, Laura tengah memperjuangkan keadilan atas kejadian tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.